kaki tebal pipis, guys. Alhamdulillah. Hei. Hei, wucu, wucu. Insyaallah, tebas sekarang. Oh. Dia dapat naik rupanya. Alamak. Okay guys, assalamualaikum. Selamat petang guys. Dah petang-petang sangat lah guys. Dah pukul 3:30. Aku memang dengan Fish Angler dengan Carol, memang kita orang plan bulan puasa ni nak turun lewat sikit lah, pukul 3 lebih lah. Aku biasa lah, biasa aku dengan macam biasa lah, aku dengan kayak airbag aku, model airbag daripada kedai kayak Fishing Melaka. Korang kalau nak dapatkan kayak ID ataupun alat navigasi, boleh datang ke kedai kayak Fishing Melaka dekat Jalan Tepudu guys, sebelahan dengan Petronas guys. Itu je lah, aku tak nak lama guys, bulan puasa guys. Harap ada mana-mana guys ya, insyaAllah guys. Jumpa kat Cangkoi guys. Assalamualaikum. Guys, aku dah sampai kat tiang guys. Tapi itulah. Angin kucah lagi, air ada. Alun. Alun barat guys. Tak apa sangka, alun barat. So mancing je lah, dah sampai kan. Aku macam biasa lah guys. Ini aku punya ni jig pun, aku pakai jig 20 gram guys. Aku Isuzu Bye-Bye. Tapi itulah jig aku dah lama, dah warna putih. Boleh lah pakai dulu lah sementara guys. Okay guys. Aku ada dengar bunyi guruh dekat belah darat. Harap jangan hujan lebat-lebat lah. Okay guys lah. Sekejap aku nak set up dulu. Barang. Dia yang masalah apa guys? Guys lah. Susah oi. Mana nak drift ni? Laju. Ada makan ah. Ada makan. Bawah ada something guys. Itu lah. Aku tak dapat nak kecap. Benda ni makan ni. Bawah ada barang guys. Hai guys. Tu dikan apa? Aku start side guys. Tak tahu kenapa aku angguk ni. Tak besar lah guys, kecil je. Jenak ni. Tebal pipis guys. Alhamdulillah. Hei. Hei, wucu, wucu. Alamak, wucu guys. Aduh, macam-macam lah kau Zam. Alhamdulillah guys. Aku punya tangguk wucu guys. Ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Dah bocor. Wey, besar bocor. Ya Allah. Alhamdulillah guys. Sekejap lah. Sekejap lah. Aku settle sekejap. Alhamdulillah. Tepat pipi guys. Bulan puasa guys. Selamat Hari Raya guys. Selamat Hari Raya.
Sekejap aku buka ni guys. Dua mata guys tak lepas guys. Mana boleh lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. 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 Alamak bocor guys. Sekejap. Bocor aku punya ni. Ya Allah. Apalah tak Zam tanggup bocor dia bawa buat apa. Aku tunggu drop. Alamak, makan dia makan. Sekejap aku kasih lepas. Lepas lagi. Sekejap. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Padu, 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 padu. Padu, padu. Aduh, guys, padu, padu. Dia dah bawa keluar tak apa. Aku janji dia bawa keluar je guys. Daripada tiang guys. Tu je. Ha, ni tebal pipi guys. Tebal pipi guys. Padu 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 padu. Dia dah boleh bawa ke tiang. Haa. Mati dia rupanya. Tebal pipi guys. Tebal pipi guys. Alhamdulillah. Woo! Alhamdulillah guys. Syukur. Habis tali guys. Kau ada buat kat tiang guys. Ha, habis ha, kat tali aku. Padu padu padu. Guys, aku settle dulu guys. Sebelum apa-apa aku nak settle dulu. Tengok tali habis aku tadi aku nampak. Ha ni tengok sampai sini tali guys dia bawa. Habis tali nampak. Habis tali guys. Kejap eh. Wish. Punya ni pun dah rosak ni. Aduh. Beli memang murah je ni guys. Tebal pipi guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Selamat Hari Raya guys. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah. Tebal pipi guys. Okay guys. Aku settle-settle lepas tu aku nak pergi. Kuat lagi guys. Panas ya. Alhamdulillah. Habis tali aku guys. Dia bawa kat bawa dekat tiang. Mana habis ni? Habis tali aku. Ini tali aku guys. Orang kalau mancing kat sini kena sentiasa kena check lah. Memang kena check. Kalau korang tak check, sekali dah putus, putus terus. Nangis korang. Hari ni aku main rapat dengan darat sikit kan. Sebab dia pasang kan. Tak suruh aku boleh pergi tengah sikit. Aku pergi luar sikit. Ini aku main darat dulu. Alun dia bukan angin, alun guys. Baik kayak-kayak ni kayak ada stabil lagi guys. Nasib baik stabil. Kalau kayak hijau aku satu tu kalau macam ni ada susah sikit. Boleh boleh tapi susah. Susah aku nak drift. Ni boleh lah ni. Kira memang stabil lah. Berat pun 37 kilo. Bagi aku okey lah untuk handling seorang. Dapat kat sikit dengan aku lah.
Makian sikit guys. Strike. Selangit ni kelama kot. Tengok, lain macam ya. Wih, senangit shoot. Alhamdulillah. Oh, dia nak naik, dia nak lompat kerja kau eh. Senangit guys. Senangit. Dia dapat naik rupanya. Alamak, kena senangin pula. Wah, Power padu guys. Aku ingatkan tak kena. Rupa dia dapat naik atas guys. Senangin. Sini. Oh, padu. Dia lompat dah. Oh, dia dah kena ni, kena lain tempat. Ya, Alhamdulillah dia kena lain tempat. Aku ingat tak kena. Aku tak, alamak tak kena. Aku tak, apa tali aku kendur. Aku dah agak dia naik atas. Alhamdulillah guys. Itulah perangai senangi guys. Oh, dia kena tepi guys. Sekejap aku settle dulu ya. Tengok. Takut kan benda tu sebab aku kadang-kadang kalau korang tengok aku skip dia punya bab buka ni, aku dah selalu kena guys. Orang tahu ini macam ni, macam mana aku nak buat, pegang macam ni dia tak lepas dah. Dia kena dekat ni guys. Kena bawa insang tu tak lepas, kena bawa insang guys. Rezeki aku lah tu maknanya. Alhamdulillah guys, jig pun dah hancur guys. Alhamdulillah. Senangin guys, senangin. Alhamdulillah. Aduh. Syukur. Ke sini tu. Okay. Aku dah low power guys. Low power dah. Aku juga cabut lah lepas ni. Dari aku turun pukul sampai sini pukul 4. Sekarang dah pukul 6.10. Nak cabut lah. Okay guys, aku cabut dulu lah. Apa nak? Kalau nak aku buka lagi, aku belum semayang asal lagi guys. Guys, cuba kat darat guys. Nama suku guys, aku cabut dulu guys. Mula puasa guys, tak boleh lama-lama guys. Ini pun dah low power dah. Aku dah low power gila. Dia bukan masalah lapar, masalah dahaga. Sebab aku tadi turun pukul, aku sampai dekat tiang ni dalam pukul 4 macam tu. Dan pukul 3.30 lebih macam tu. 3.30 baru aku lancar lah. Pukul 4 pun sampai tiang. Okay guys lah. Adalah, alhamdulillah ada sikit, nanti aku update lah. Ada alhamdulillah, memang ada, alhamdulillah juga ada 2 tebal pipi, ada senangin 3 ekor macam tu. 2 ekor saja. Syukur-syukur. Rezeki bulan Ramadan guys. Okay guys lah. Aku jumpa korang dekat tempat lancar balik. Guys lah. Aku dah sampai guys. Api nak makan ada aku dulu. Tukar aku punya GPS. Naikkan aku punya rada. Ni lepak sini. Tengok dia hanyut. Boleh kayu.
Allah, itu bah, subhanallah. Syukur. Oh, surut tapi nampak macam pasang. Allah. Alhamdulillah guys, syukur. Allah. Nampak asyik guys. Penat. Okay. Tak kira lengan ni ada lagi sana. Syukur alhamdulillah guys. Terus update jelah terus guys. Oh, ingat aku jangan aku minum pula guys. Aku tak minum ah. Aku puasa hari ni. Ini untuk aku nak buat basah kan aku punya kepala. Ah, senangnya tu. Jadi kita buat fikir. Okay, syukur guys. Alhamdulillah. Rezeki aku guys. Alhamdulillah. Bakti ada. Senangin pun ada guys. Ah, syukur. Alhamdulillah. Bagus nasi. Okay guys. Okay guys, ini hasil aku guys. Adalah sikit. Alhamdulillah, terbah pipi, senangin. Terpipi ada 2 ekor senangin. Alhamdulillah. Syukur-syukur. Dak Tirun dengan Dak Hafiz on the way tu. Lama. Nampak lah. Dekat beti aku pun nak habis. Okay guys, Dak Tirun dengan tu on the way. Nak balik sini. Sebab kita orang kejap lagi ingat nak semayang dulu. Lepas tu tak ada sempat berbuka tak. Ataupun sampai rumah berbuka guys. Itu sajalah aku boleh cakap kan. Aku berkayak pada bulan puasa. Tapi betul-betul mencabar sebenarnya. Mencabar. So tadi air tadi untuk aku sejukkan badan aku. Oh kalau tidak. Oh pengsan tu. Kau tahu tak? Dia masalah bukan lapar. Masalah dahaga tu. Jadi nak berkayak ni kau orang kena sediakan air lah. Untuk korang basahkan untuk supaya dihidrat. Okay guys lah. Jumpa lagi next video guys. Assalamualaikum. Jumpa dekat Tiang Kuih. Jumpa. Salam daripada Tiang Kuih. Melalut. Salam daripada Tiang Kuih. Assalamualaikum. Bye.